Hai guys, kembali lagi di channel gue. Di video kali ini seperti biasa guys, gue mau lanjut main game nih, Sport Speed No Limit lagi ya. Ini kita lanjut di special event Grooving Ground. Kita bakal dapetin Range Rover ini nih guys. Langsung aja kita mulai di day ketiganya guys. Day ketiga event pertama guys. Lawan Apollo, Ford GT sama Pagani Zonda. Ini udah ada perubahan sih buat dari bodinya guys. Nanti kita blueprint lagi guys. Oke guys, buat kalian baru gabung jangan lupa di subscribe, di like dan di komen guys ya. Pastinya guys, agar gue tambah semangat lagi untuk bikin konten apapun guys. Terima kasih buat kalian sudah subscribe, like dan komennya guys. Wait, hampir aja, jangan sampai nabrak tuh ya. Sudah, ini guys misinya guys, sudah kelar ya. Ini gila ditabrak tuh. Gokil nih, mobil jadi keker banget sih. Oke, kita main ini dulu aja guys, main cepet guys. Kita tap aja ya. Next kita ke event kedua guys. Oh, ini ada 7 event sih. Nah, kemungkinan habis kelar ini kita lanjut di day keempatnya ya, mumpung masih dikit-dikit guys eventnya guys. Sekalian nanti gue mau coba blueprint bagus gak nih dapet mobilnya nih guys nanti guys. Ada misi Nitro Zone ya guys. Oh, gila kecepet banget ini tuh. Buset guys, cepet banget nih ini. Ya udah finish. Ya kita continue aja guys, biar cepet ya. Kita lanjut di event ketiganya guys. Mobil jumbo nih. Ini nggak ada misinya guys. Dulu. Jadi kita pakai waktu aja nih. Kasih waktu guys. Tapi gue yakin sih keburu sih ini guys. Oke santuy. Nanti guys, saya jangan sampai nabrak dulu ya. Mana nih finishnya? Wih, berdetik lagi dong. Hampir aja guys, hampir itu loh. Kita next guys di event keempatnya ya. Kita main cepet aja. Kalau mobil lah hypercar semua gokil kan tuh. Kita main mobil-mobil piknik ini guys. Jangan sampai nabrak dulu. Ayo lu, pepet tuh mau lu. Kita
sudah aman ya guys ya, di posisi pertama kita. Tinggal kita tutup-tutupin aja nih jalanan ya guys, supaya dia nggak bisa masuk ya. Ini bisa kalah kita kalau udah sampai dia masuk guys. Aduh, salah tikung gue. Lanjut guys, di event kelima. Dua event lagi nih guys, berarti guys. Kita ada, waduh, ada time limit, ada nitro zone sama drift. Ini masih gampang lah ya. Nah, yang penting kita nggak ada air time-nya itu guys. Kalau ada air time-nya, waduh, bakal susah dah tuh guys. Run. Keruk-keruk deh. Hey, Bron. Langsung kelar guys misinya guys, begitu mudahnya ya. Udah dikasih 3 misinya, rutenya pendek, waduh gila sih, tapi untung berhasil lah guys. Nggak ada tiketnya guys, kita beli aja ya. Lama-lama diamond gold gua habis nih guys. Suruh ngedrift sama finish, kita juara satu ya finishnya. Masih dengan lawan hypercar guys. Modu over dong. Yang penting kita drift dulu deh. Ayo lo buka apa tuh. Mobil jumbo nih. Waduh, kurang lo ya. Ih, tipis dong. Gara-gara nabrak gua tadi guys. Sorry guys, kita rete aja deh. Ini gara-gara nabrak tuh. Kampret bener. Oke, kita harus fokus dulu ya. Gara-gara tadi nabrak sih. Kalau enggak menang tuh guys. Jadi kecepatan kita tuh berkurang guys. Oke, udah kan. Gara-gara nabrak tuh. Ya sih gue yakin sih ini gak bakal bisa dimodif nantinya guys. Karena kita udah otomatis nih dia. Otomatis body kitnya guys. Udah gak bakal bisa dimodif guys. Ya tapi kalau dapetnya kayak gitu sih gak masalah ya. Udah dapet body kitnya gitu otomatis. Jangan udah dapet mobil yang gak bisa dimodif. Sayang kan. Kayak Nissan Skyline tuh biasa dulu. Udah dapetin capek-capek itu sampai berulang-ulang mainnya. Malah dia gak bisa modif. Sayang banget ya. Kalau ini masih mending nih guys, udah otomatis modif nantinya. Soalnya yang pertama itu modif mobilnya kan gak kayak gini guys. Ya kita udah complete. Nah ini kita udah bisa blueprint nih guys. Kita blueprint aja ya, biar nanti tinggal main guys. Ide keempat udah bisa kebuka nih guys. Tapi sebelumnya gue mau ini dulu deh, blueprint dulu guys.
hashtag 5. Nah, berubah kan tuh. Gila, keren guys tag 5-nya guys, mobilnya guys. Tuh guys. Gila sih keren kan, baru gue bilang tuh. Ini udah otomatis begini guys, modifnya nih guys. Ini udah gak bakal bisa dimodif. Ih, gila keren sih nih. Keren-keren, langsung kita pakai guys. Kita pakai di day berikut nih guys. Ini engine dulu deh. Oke guys, nanti gue bakal lanjut lagi videonya guys ya. Ini terpisah guys videonya guys. Oke buat kalian yang baru gabung, jangan lupa di subscribe nih guys ya. Ini bakal gue pisahin videonya. Sampai di sini dulu untuk video gue kali ini di day ketiga guys ya. Nanti bakal lanjut lagi di day keempatnya, tapi di next video. Tunggu guys, gue mau upgrade dulu guys. Jangan lupa di subscribe, di like, dan komen guys pastinya guys. Aku tambah semangat lagi untuk bikin konten apapun ya guys ya. Terima kasih buat kalian sudah nonton. Ditunggu video selanjutnya guys.